Saatnya tunjukkan ke kalian make up rutin apa yang biasa aku dan adikku pakai. Yang pertama adalah Pixi Matte It Glow. Ini adalah BB Cushion dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya mumpuni. Selanjutnya adalah Revlon Face Powder. Gunanya untuk mengunci riasan tanpa terasa berat. Keunggulannya adalah sangat-sangat awet walaupun udah terkena air berkali-kali. Kemudian ada bronzer dari Catrice, harganya cukup terjangkau yakni sekitar Rp60.000 dan bisa membuat efek tirus pada wajah kita sehingga kita terlihat kurus. Lalu ada pensil alis dari Jasmine. Kemudian untuk mengunci riasan kita juga pakai Pixi Aqua Beauty Protecting Mist. Efeknya segar. Lalu ada Emina Cichlid untuk membuat rona merah di pipi kita. Lanjut, inovasi terbaru dari Brun & Brun yakni eyeshadow liquid, sangat-sangat pigmented dan awet. Lalu ada foundation dari Maybelline Fit Me yang udah terkenal cucok meong. Ada mascara dari Maybelline Volume Express yang mampu melentikan bulu mata kita dalam sekejap. Kemudian ada Emina Tripop Brush Eyeshadow yang sangat pigmented warnanya sesuai warna kulit. Lalu ada pensil alis dari Maybelline yang dilengkapi dengan ujung spoolie serta warnanya sangat pigmented, bukan yang merah-merah gitu. Lalu saat diaplikasikan juga sangat lembut serta lunak, tidak mengganggu bulu-bulu alis kita. Selanjutnya adalah pensil alis murah cuma Rp4.000 tapi sangat berkualitas yakni dari Implora. Lanjut ke eyeliner dari Maybelline yang mampu membuat efek mata kucing bagi mata kita. Dan yang terakhir adalah lip cream dari Pixi yang sangat pigmented dan ringan dipakai.